Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Buletin Awani. Peguam dan keluarga Amir Lokman, pemuda yang terpotong kepala zakar ketika berkatan, kesal dengan tindakan Jabatan Peguam Negara yang memohon untuk menolak sepenuhnya keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebelum ini, Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Akhtar Tahir telah mendapati pihak kakitangan di Hospital Kuala Lipis dan Hospital Selayang Kuala Lumpur melakukan 100% kecuaian terhadap Amir yang ketika itu berusia 10 tahun. Peguam Muhammad Zainuddin Abu Bakar berkata kes itu berlarutan kerana pihak kedua-dua hospital didakwa cuba menyembunyikan fakta namun berjaya dirungkai hakim. Kita pun tengah berlawan sebenarnya. Kita masih tengah berlawan. Oleh kerana benda ini, kerajaan dah masuk dalam apa ni, berita, press release yang mengatakan nama rajuan, kami pun buat kita punya press release kita, menangani press release yang dibuat di pihak kerajaan. Itu ada whole purpose untuk kita? Yes, the whole purpose. Balance lah, jadi rakyat tahulah apa yang sebenar. Kenapa kes ni ramai orang tahu, sebenarnya orang tahu, habis ke ni? Dia tak tahu kemelut yang berlaku. Tuan Haji pun tak tahu, Puan pun tak tahu. Benda banyak sangat, yang tahu peguam. Saya dengan AG situ, bersilat, macam-macam silat dah keluar, dah habis bunga-bunga. Akhirnya menang. Yang ini pula. Ya Allah. You expect benda ni nak drag? Itulah cakap, shouldn't be. Kalau dia drag, ini dia oppressive. Mana, like, pill. Kalau katakan dia menang, kita akan pergi kepada federal pula. Federal, 7 hakim lagi. Appeal ni 3 hakim. Kalau High Court, 1 hakim. Bayangkan berapa lah sampai umur 41, 50. Mana ada keadilan? Sedangkan terang, dah jelas lah. Why are you doing like this? Dah jelas. Sebab tu kami bangkang, bantah rajuan yang dibuat oleh pihak kerajaan ni. Katanya pembantu perubatan Hospital Kuala Lipis yang melakukan prosedur katan ke atas Amir juga membuat pengakuan bersumpah di hadapan hakim bahawa dia terpotong putus kepala zakar Amir. Hakim juga mendapati kepala zakar yang terputus tidak dimasukkan di dalam plastik ais sejak ia tiba di Hospital Kuala Lipis pada pukul 11 pagi sehingga ia tiba di Hospital Selayang pada pukul 8 malam menyebabkan darah dalam gland zakar tersebut telah kering dan penyambungan tidak boleh dibuat. Sebelum ini, Kerajaan Malaysia dan 4 pihak lain telah merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memberikan ganti rugi berjumlah RM3.1 juta kepada Amir. Jabatan Peguam Negara telah memfailkan rayuan berhubung keputusan itu di Mahkamah Rayuan pada 27 April lepas.